karena apa ya, kita juga melihat secara pandangan kita mereka makin romantis, keluarganya sehat, anaknya juga sehat, makin lucu banget ujungnya lah ya. Saya maksimalin ini di situ. Oke, okay, baik Dinda, sedikit dong, Wina, gimana melihat teman kamu, sahabat kamu Rizky Bilar yang makin kesini itu udah punya pengalaman religi, hijrah? Bahagia dong, bahagia karena apa ya, kita juga melihat secara pandangan kita, mereka makin romantis, keluarganya sehat, anaknya juga sehat, makin lucu banget dunia lah ya. Dan kan kalau kita melihat teman kita ada yang jadi lebih positif tuh ya pasti kita senang, karena kalaupun apa yang menimpa mereka ataupun siapapun teman kita, kita pasti selalu ikut bersedih juga, terus kita ikut mendoakan semoga memang nggak mendapat ujian kedua. Ternyata mereka makin kesini makin menginspirasi banyak orang juga. Terus kalau yang kita lihat makin bahagia makin nggak pikirin apa kata orang. Oke, terakhir kontak sama Rizky Bilar itu kapan kalau boleh tahu? Kemarin aku baru photoshoot tapi sama Lestinya sih. Ada niatan buat ketemu gitu? Bareng. Kalau sama Lesti karena memang kita satu grup gitu, jadi ya setiap bulan sih memang ketemu. Sebulan sekali memang ketemu. Kalau konten kita dari awal kenal soalnya gak pernah jarang bikin janjian buat bikin konten yuk. Jarang, karena kita menjalinnya ya udah temen aja. Kalau dari Ray ini ada niatan untuk main bola juga gak sih? Bareng Bilar kan rutin tuh setiap minggu. Aku gak suka olahraga. Oh gitu. Iya, dia sukanya mancing. Terus nembak burung gitu. Tapi kalau melihat langkah Rizky Bilar yang saat ini kayak udah mulai kadang suka bikin kuis, bagi-bagi rezeki ke teman-teman media, itu menurut kamu tuh tindakan serius gak sih dari Rizky Bilar untuk hijrah atau seperti apa? Alhamdulillah ya, apapun itu tindakannya selagi itu baik, yang pasti kita harus positif thinking juga. Namanya apa ya, tiap orang tuh pengen upgrade diri lebih baik lagi, kita harus support. Karena kalau misalnya orang terlihat minus malah di judge, giliran orang baik juga di judge, malah serba salah kan. Jadi biasain untuk siapapun yang nonton juga, mesti tinggi banyak-banyak orang, karena apa yang kita pikir itu yang bakal terjadi ke kita juga nanti.